Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ya berarti saya sedang berada di bengkel Dinamo dan Elektro Darmawan. Ini saya sedang berada sama Mas Gendut ya. Ini kemarin ada yang bertanya bagaimana sih cara pengetesan dinamo starter kalau di bawah itu ya bagaimana. Ini saya ada dinamo starter Hino Tutro ya. Pertama-tama kita siapkan dahulu untuk pengecekannya ada aki ya, satu saja tidak apa-apa karena ini 12 volt ya kan. Terus kabel jemperan 2 ya, yang pasti yang massa menuju ke massa ini ya, untuk grownya, dan yang plusnya switchnya dulu ini ya. Kita bagaimana caranya ini ya, ini ada kabel di sini ya, ini, kabel, ini sebenarnya ada soketnya ini ya. Ini dari kabel kontak. Kalau switchnya ini dari kabel kontak. Pertama, dia mengetes switchnya. Nah ini ya, dia pada saat di kontak, kontak itu harus nyodok ya. Nah, ini berarti switch starternya aman. Terus, ini kita mengecek dinamonya ya, brushnya ini. Kenceng kok. Nah ini ya, ini agak lemah karena akinya mungkin memang kurang strom. Nah ini untuk yang terakhir pengecekannya, kita calurkan kabel plus di sini 17 yang dari kabel aki, terus kita gejratkan langsung dari switchnya. Nah ini dia. Mudah sekali ya kawan, semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih, salam kowe.